Okay, assalamualaikum teman-teman sahabat kandang kelinci Medan. Jadi pada kesempatan kali ini kandang kelinci Medan mau nge-review nih ya tentang dunia kelinci part 2 yang ada di Sun Plaza Medan teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini dunia kelinci hadir di Sun Plaza Medan dari tanggal 23 Januari hingga sampai tanggal 5 Maret teman-teman. Yuk buruan yuk gabung, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi seperti biasa, jadi pada pelaksanaannya kamu bisa masuk ke dalam arena. Nanti kita akan bagikan feeding ya. Di sana ada wahana feeding rabbit. Jadi kita bisa memberi makan kelinci sepuasnya teman-teman. Setelah itu ada juga coloring, kita bisa mewarnai teman-teman ya. Jadi mewarnai di sana itu tidak dipungut biaya lagi teman-teman. Setelah itu ada kita bermain ya, ada playground di sana, nanti ada trampolin, ada kuda-kudaan. Jadi intinya begitu masuk wahana feeding ini, kamu langsung bisa ngerasain 3 wahana. Jadi itu ada feeding, ada coloring dan playground teman-teman. Jadi include-nya hanya tiketnya hanya 35.000 saja teman-teman. Dan bagi adik-adik yang usianya di bawah 5 tahun masih bisa didampingi oleh orang tuanya. Ya, jadi satu anak kita dampingi satu orang tua. Jadi adik-adik tidak takut lagi untuk masuk wahana karena memang orang tuanya boleh masuk ya. Okay. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Catat tanggalnya, tanggal 23 Januari hingga tanggal 5 Maret teman-teman. Dan di sana juga ada store ya, store kandang kelinci Medan, itu ada penjualan kelinci, pakan kelinci, obat-obatan dan kandang kelinci teman-teman. Yuk mari-mari kita hadir ke sana dan kunjungi pameran dunia kelinci part 2 atau bagian 2 teman-teman. Terima kasih.